Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin telah pun bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita balik pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan kawasan di Perlis dan juga Kedah, yang mana kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala hujan yang kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan di Kelantan dan juga Johor, dijangkakan keadaan ini akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Kudat dan Tawau di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Manakala bagi lain-lain bahagian di sana, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Pada esok pagi pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca adalah baik di hampir ke semua kawasan di Malaysia, kecuali hujan di satu dua tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan-kawasan di sekitar pesisir pantai Pahang dan juga Johor, yang mana kami jangkakan keadaan lembap ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi esok. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.